Ya, baik. Kita belajar lagi ya terkait dengan Flutter. Kalau sebelumnya Anda mungkin sudah belajar layout ya, menggunakan single child atau anaknya cuma tunggal satu. Nah, sekarang kita akan belajar menggunakan layout di mana nanti childnya atau anaknya mungkin lebih dari satu ya. Salah satu contohnya nanti menggunakan kolom dan row ya. Oke, mari kita simak videonya ya. Ya, baik ya. Jadi di video sebelumnya mungkin kita sudah bahas ya bagaimana cara membuat layout dengan hanya single child ya. Single child itu artinya anaknya cuma satu. Mungkin Anda mungkin bertanya bagaimana kalau anaknya lebih dari satu, bisa nggak? Bisa ya, tapi widgetnya bukan yang seperti sebelumnya. Kalau sebelumnya Anda kenal ada center, ada container, nah itu single child. Nah, kita di sini akan menggunakan kolom dan row ya. Sesuai namanya, filosofinya kolom dan row itu berarti kan kolom akan punya banyak kolom, dalam satu kolom nanti akan berapa banyak kolom, dan row juga nanti sama ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, mungkin sebelum itu sedikit kita bahas ulang ya. Jadi layout pada aplikasi mobile, jadi mungkin kita akan menemukan dengan bentuk-bentuk seperti ini. Nah, bagaimana kita bisa membuat seperti ini? Nah, mungkin kali ini kita akan bahas ya. Jadi misalnya kita punya satu kontainer ya, atau mungkin jangan kontainer ya, nanti satu punya wadah. Di dalam wadah ini nanti bisa kita bagi-bagi, ada baris, ada kolom ya, jadi ada beberapa garis dan ada beberapa kolom. Nah, termasuk misalnya bentuk seperti ini juga bisa ya. Jadi ada title, kemudian di sini nanti ada kolom ya, ada 1, 2, 3 kolom. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Oke, ini juga mungkin sama sebelumnya. Dan ini juga contoh seperti sebelumnya. Nanti akan kita coba ya. Di sini yang mungkin saya fokus yang di sini dulu ya. Jadi ini ada contoh bagaimana kita nanti membuat layout. Di sini ada 3 baris dan 2 kolom ya. Oke, nah, penting kita pahami ya. Jadi ini biar kita punya kesepahaman sama bahwa layout ini sebenarnya nggak cuma satu ya. Untuk multiple child saya ulang kembali, tidak hanya cuma satu. Ternyata ada banyak ya untuk widgetnya ya. Ada selain row dan kolom. Nanti next time di video selanjutnya kita bahas juga menggunakan list view, grid view, mungkin table juga bisa ya, expanded misalnya, atau flow atau stack ya. Nah, nanti bisa kita coba di video selanjutnya ya. Nah, bagian pertama akan kita coba. Kita akan mencoba menggunakan row ya, menggunakan row. Row ini memang agak unik. Mungkin dalam bayangan Anda ketika kita membuat row berarti otomatis akan ada banyak row ya. Ternyata enggak ya. Jadi mungkin ini memang agak dibalik ya filosofinya. Jadi kalau kita bicara row, nanti bentuknya bukan malah baris ke bawah, tapi bentuknya ke kolom. Jadi dia filosofinya bahwa row itu seperti ini ya. Ini row. Di dalam row, di dalam satu row, di dalam satu baris, dia punya banyak child. Jadi childnya jadi sebuah kolom. Nah, biar nggak kebalik-balik ya, biar Anda paham, saya ilustrasikan dengan cara seperti ini. Nah, jadi nanti seperti ini ya. Child 1 ada di sini, child 2 ada di sini, bukan ke bawah ya, tapi karena dalam satu row ada banyak, satu row nanti ada banyak kolom ya. Child 3, child 4, kalau misalnya Anda menambah lagi bisa ya. Oke, biar nggak bingung kita coba langsung ke kodenya ya. Oke, seperti biasa saya coba bikin aplikasi baru. Saya kasih filter new project, ini foldernya, namanya bebas ya. Misalnya di sini ada belajar layout row kolom misalnya. Oke, saya enter. Nah, oke, seperti biasa, ini saya timpa dulu dengan kode standar saya ya. Ini ada widget, ada return dan seterusnya. Saya menggunakan scaffold. Saya hanya kosongkan bagian sini ya. Jadi di sini tinggal body, kita panggil aja body. Nah, di dalam body ini tadinya kita pengen memasukkan tadi ya, karena kita belajar row. Di sini kita pengen masukkan yang namanya row ya. Jadi ini saya buat namanya row. Oke, ini saya kurang buka. Nah, perlu Anda ingat, di sini bukan lagi child tapi children ya. Jadi diingatkan ya. Kalau children ini artinya dia bisa multiple. Dan dia di kodenya di sini adalah ini ya, kalau ada kurung siku ini artinya array ya. Kalau kita bicara array berarti anggotanya bisa multiple ya. Nah, ini biar rapi
saya enter aja ya, saya enter di sini. Sorry, ini saya enter ke bawah. Nah, baru saya tulis children ya. Oke, nah di dalam children berarti ini di dalam kurungnya ya. Dalam kurungnya nanti ada apa? Nah, biar gampang nih, buat contoh ya. Misalnya saya isi teks ya. Teksnya ada berapa? Misal ada 4 kayak contohnya tadi ya. Saya isi teks, berarti seperti biasa kita buat widget teks. Misalnya ini saya kasih level 1 misalnya. Nah, anak yang kedua gimana? Tinggal kasih koma ya. Koma teks. Nah, berarti ini anak kedua ya. Saya kasih nama label 2 nih biar nggak kelihatan, saya kirim dulu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Biar nggak bingung, ini saya copas saja ya biar cepat ya. Biar VS Code-nya nggak nutupin kodenya. Nah, ini saya ganti 3 dan 4 ya. Jadi di sini ingat-ingat ya, saya punya row, saya punya satu baris. Anaknya dia akan membentuk kolom dengan di sini berarti ada 4 anak ya. 1 2 3 4 otomatis membentuk 4 kolom ya. Ya, nah ini coba saran. Saya akan menggunakan plateran. Oke. Nah, oke ya, di sini ada kelihatan ya. Jadi ini kelihatan bahwa dalam satu row saya punya level 1, level 2, level 3 dan level 4. Oke, ada pertanyaan, ini kolom. Nah, tadi saya sudah sampaikan ya, ini baris tetapi anaknya adalah menjadi kolom-kolom ya. Jadi anaknya jadi kolom-kolom ya. Jadi kurang lebih seperti ini ya konsepnya ya. Konsepnya adalah kita sudah bisa berhasil membuat kolom dengan multiple child ya, multiple child atau childnya lebih dari satu ya. Nah, kalau row-nya saya ganti kolom gimana? Harusnya nanti ya, nanti ini tampilannya yang harusnya ke sini, karena saya ganti row, nanti akan ke bawah ya. Jadi ini coba kita ganti dulu ya. Saya ganti dengan kolom, saya simpan. Nah, ini saya hot reload, hot restart. Kita lihat lagi. Nah, kalau kadang-kadang nggak kelihatan, ini karena saya pakai ini ya, pakai browser. Nah, kadang-kadang gedein terus dikecilin lagi ya. Nah, nanti muncul ya di sini ya. Nah, jadi ini akan kelihatan ya. Jadi kalau sebelumnya Anda belajar sebelum flutter itu adalah cuma satu isinya. Nah, sekarang seolah kita sudah punya 4 ya, 4 anak, label 1, label 2, label 3, label 4. Dan ini artinya apa? Artinya kalau saya mau nambahkan anak lagi bisa nggak? Ya bisa. Nah, ini cuma contoh ya. Saya tambahkan sampai 12. Saya simpan dulu, saya hot reload. Nah, ini kadang-kadang kayak gini harus di update dulu ya. Nah, jadi otomatis anaknya banyak nih. Nah, jadi dalam satu tampilan nanti bisa ada banyak ini ya, banyak widget yang lainnya. Nah, nanti widget-widget bisa diisi dengan apa? Contoh misalnya ini bisa diisi dengan text input, nanti bisa diisi dengan button, nanti bisa diisi dengan yang lain ya. Jadi kita akan mendapatkan layout, misalnya nanti layout sederhana, misalnya kita pengen bikin form login misalnya. Nah, form login bisa menggunakan bentuk yang seperti ini ya. Oke, jadi Anda udah mulai paham apa yang namanya layout ya. Jadi saya ulang kembali ya, kalau kita bicara row, row itu tadi kan seperti ini ya, saya punya satu row, di dalam row dia punya anak, tetapi anaknya adalah dibuat kolom per kolom ya. Memang di konsepnya seperti itu ya, kalau di Flutter ya. Nah, beda dengan kolom. Kalau kolom seolah gini gambarnya ya, saya punya kolom, di dalam kolom saya punya anak nih, ini anak pertama, dia akan berada di paling atas, anak kedua berada di bawahnya, anak ketiga berada di bawahnya lagi, anak keempat di bawahnya lagi, anak kelima, anak keenam dan seterusnya. Jadi kita akan melihat anaknya di bawahnya. Makanya kalau kita menggunakan kolom bentuknya seperti ini ya. Nah, jadi di sini kita sudah mulai paham bagaimana membuat layout sederhana ya menggunakan row dan kolom. Jadi Anda sudah mulai kebayang. Jadi kalau misalnya kayak balik ke bentuknya tadi ya, tinggal Anda atur. Kalau misalnya nanti kombinasi kolom dan row bisa nggak? Bisa ya, bisa banget ya. Misalnya nanti di dalam, misalnya di nomor ini misalnya ya, nomor 4 ini mau ada pecahan lagi. Nah, bisa ya, itu sangat bisa sekali ya. Oke, tapi untuk sementara kita belajar sampai sini dulu ya. Nah, nanti di video selanjutnya kita akan bahas tadi ya, memodifikasi yang ini, diganti dengan text field, diganti dengan misalnya button dan seterusnya. Nah, kita akan mendapatkan nanti yang namanya form login ya. Oke, sementara cukup dulu ya belajar layout dengan row dan kolom. Kita sambung di video selanjutnya ya.